Hai guys, yuk kita bikin ice cream coklat pisang. Caranya tuh gampang banget. Pertama, kalian cuma perlu pisang yang udah dibekukan. Kemudian masukkan perlahan ke blender Bravo Life. Kedua, masukkan sedikit susu, dan ini kalian bisa pakai susu sesuai yang kalian mau. Yang terakhir nih, bubuk coklat. Ini adalah paling penting. Nah guys, setelah semua bahan-bahan dimasukkan, kalian waktunya menggunakan blender dari Bravo Life dan dengan menggunakan mode ice creamnya. Tunggu sekitar 2-3 menit. Dan jangan lupa untuk aduk bahan-bahan antara pisang dan coklatnya selama proses pembuatan, agar bahan-bahannya tercampur dengan rata. Para ice cream coklat pun ready dalam waktu kurang dari 5 menit. So, tunggu apa lagi guys? Yuk kita beli blender dari Bravo Life untuk bikin ice cream sendiri di rumah. So, bye-bye!